Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Berkata manusia biasa bahwa musik yang haram adalah ketika suara sendok dan garpumu saat engkau makan terdengar oleh tetangga yang sedang kelaparan. Sedangkan berkata manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah shalawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, la yakunanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib, sungguh akan benar-benar ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan 1 perzinahan, 2 sutra, 3 minuman yang memabukkan, 4 alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wal haditsu sahihun ma'rufu al-ittishal, hadis ini sahih, dikenal dengan tersambungnya sanadnya. Siapa yang Anda ikuti, manusia biasa atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.